Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Wibowo. Mohon maaf kepada yang mengikuti channel ini yang pengen melihat video lanjutan dari Muncak kemarin, tertunda dulu karena ini menurut saya adalah urgen, bisa dibilang mungkin ini lebih penting sedikit terkait dengan urusan pribadi saya sebentar. Mohon maaf kepada kawan-kawan, seperti judul yang sudah tertera bahwa saya Anton mengundurkan diri dari P3MD. Jadi memang benar, hari ini saya tanggal 1 September membuat pernyataan. Di sini tertulis bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai pendamping lokal desa dalam program P3MD. Untuk itu, saya sendiri atas nama pribadi Anton Wibowo memohon maaf kepada tim P3MD Kabupaten Tanah Laut, kepada tenaga ahli Bapak Sujanda, Pak Mukhtar, Pak Muklis dan yang lainnya, kepada para PD, terutama Ibu Dwi dulu yang membimbing saya ketika di Kecamatan Tapisu. Kita dulu satu tim, namun karena peraturan sehingga pian berlabuh ke kecamatan lain, namun itu tidak menghalangi silaturahmi kita. Kita tetap saling berhubungan, kita tetap bisa saling bersua, itulah hebatnya P3MD. Terus saya juga minta maaf kepada tim Tekisung, ada Pak Badi, Pak Yoni, Ibu Sri, Ibu Abda yang selama ini kita bisa mendampingi Kecamatan Tekisung, bisa menjalankan sesuai tupoksi, alhamdulillah. Tetap semangat, apalagi Pak Badi sebagai koordinator. Kita sukses mengolah prank bubuhannya, kita sukses mengolah prank dasar bubuhannya, seolah-olah tim kita lagi berkecamuk, padahal kada, itu settingan kita aja. Untuk tim TPD tetap semangat, tinggal untuk membuat pelaporan, sedikit lagi selesai, mungkin bisa dijalankan tahun berikutnya. Jadi hari ini sejak tanggal 1 September 2019 saya resmi ingin mengundurkan diri. Besok tanggal 2 September surat ini saya akan serahkan kepada koordinator P3MD Kabupaten Tanah Laut, kepada Bapak Sujanda, bahwa saya benar-benar ingin mengundurkan diri. Buat Bapak Camat Pak Yudo Ristanto, selama ini kita bisa bekerja sama, alhamdulillah, terima kasih telah membantu saya, membimbing saya juga. Ada Pak Hermawan, kita sempat bikin acara rame-rame lah. Tetap semangat, Kecamatan Tekisung semakin maju, bubuhan pian mantap. Terus selanjutnya adalah pengunduran. Dalam hal pengunduran diri saya ini adalah bukan hal karena politik, bukan hal karena tekanan, bukan dalam hal karena apapun, karena ini hanya adalah sebuah pilihan saya, karena hidup itu adalah pilihan. Jadi sejak tanggal 2 September besok hari, mungkin saya akan tergabung di sebagai WNIN, Warga Negara Indonesia Nganggur. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf kepada semua tim P3MD jika ada kesalahan saya dalam hal kegayaan, bercanda, kegayaan pulang. Terus P3MD, harapan saya adalah semakin maju, mantap, solid. Semuanya berdelaan. Dasar admin, Ibu Tias, hai. Sudah itu aja. Assalamualaikum, bye.